Kau mengingatkan aku pada satu cerita lah, John Key. Hah? Cerita apa tu Tuan Abu Nuwas? Ceritakanlah pada saya. Ini cerita tentang seorang laki-laki dan anjing. Pada masa dahulu, ada seorang laki yang sedang dalam perjalanan yang sangat jauh. Cuaca panas membuatkan diri dia letih dan kehausan. Ha, saya tahu. Lepas tu Tuan datang bersama Cerit dan Cawan, lalu memberikan lelaki itu minum seperti mana Tuan buat pada saya tadi. Bukanlah. Ini bukan cerita tentang aku dengan lelaki tu. Ini kisah laki-laki dengan anjing. Oh ya, anjing. Okey, teruskan. Cuaca panas membuatkan dirinya letih dan kehausan. Tapi dia tetap meneruskan perjalanannya dengan harapan dia akan jumpa air. Mana anjingnya? Sabar. Setelah dia selesai minum, lelaki itu kembali ke jalan asalnya. Ha, anjing. Oh, kesiannya. Dia nampak lagi haus dari saya tadi. Ya, dan laki-laki itu dapat merasakan keletihan anjing itu seperti mana yang dirasakan sebelum ni. Lalu dia turun semula untuk dapatkan air untuk berikan kepada anjing tu. Kerana perbuatannya, Allah telah memberikan ganjaran pahala buat dia. Manusia dianjurkan untuk berbuat baik dengan haiwan. Tidak kiralah dari sekecil-kecil semut sehinggalah sebesar-besar gajah. Kerana mereka semua juga makhluk Tuhan yang dicipta dengan penuh kasih sayang. Ha, kalau macam tu, apa kata Tuan picit-picit sikit belakang saya yang lenguh ni?